Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya akan menjajal untuk perjalanan dari arah Darawati, dari pertigaan yang ke arah Cipatujah. Tetapi saya ingin belok ke sebelah kanan untuk melewati perjalanan menuju arah Culamega ya. Di sini termasuk desa Darawati ya, sebuah desa ya, kecamatan Cipatujah ya. Tapi saya akan menuju perjalanan menuju kecamatan Culamega ya. Dan di sini para masyarakat atau di sini terutama bertani ya teman-teman, seperti lahan di pesawahan atau karet ya, seperti banyak kontrak atau perkebunan karet dan jati di sini ya, penghasilannya dan kesehari-hariannya ya. Nah, di sini cukup pedesaan sekali ya, cukup kampung ya, tetapi masih agak padat ya di sini pemukiman warganya. Dan saya akan berjelajah ke daerah kecamatan Culamega. Tentunya akan sampai saya menelusuri desa Bojongsari ya. Nah, saya akan menempuh di sana ya, sampai di Bojongsari ya teman-teman ya. Dan udaranya cukup sejuk sekali dan segar sekali ya, sangat kelihatannya pemandangan sangat indah sekali dan sejuk sekali. Banyak penghijauan kalau di sini, karena di sini pertanian kebanyakannya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami ini. Jangan lupa di like, share, komen dan subscribe teman-teman ya. Mudah-mudahan saya akan terus menjelajahi sekitaran Tasikmalaya dulu ya. Ini saya akan mencapai perjalanan ke arah Culamega ya. Ternyata ini masih di kecamatan Cipatujah ya, kecamatannya. Saya akan menuju ke kecamatan Culamega ya teman-teman. Oke, saksikan terus teman-teman ya. Saya ini akan mencapai ke daerah desa Bojongsari ya, kecamatan Culamega. Oke, saksikan terus video-video kali ini supaya lebih berkembang lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sampailah sudah di Desa Pojosari, Kecamatan Julamega ya teman-teman. Di sini terletak Desa Pojosari ya. Suasananya sangat indah sekali dan sejuk sekali ya teman-teman. Sangat terasa pedesaan dan perkampungannya. Lanjutannya jalan ke sana bisa mencapai ke arah Toblong, tentunya ke Ciawi dan Taraju. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.